dan salam sejahtera. Saya Mio Adlan dan anda sedang menonton Serbu. Serbu merupakan satu rancangan bual bicara di mana kita akan berbincang dan juga mengupas isu-isu hangat yang diperkatakan sekarang. Dan untuk edisi kali ini, kita akan bincangkan tentang isu lori lebih muatan. Saksikan VT di mana sesuatu operasi yang dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan terhadap isu lori lebih muatan. Dan untuk kita sama-sama mengupas dan juga membincangkan tentang topik yang hangat ini, kita ada bersama-sama dengan kita iaitu Yang Berusaha Tuan Wan Muhammad Sharifuddin Wan Hassan, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penguatkuasa Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke rancangan Serbu ini. Ya, terima kasih sama-sama. Okey, jom kita nak terus ceritakan tentang apa yang kita baru saja saksikan tadi. VT tadi memaparkan sebuah operasi yang dijalankan oleh pihak JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, terutamanya untuk menangani isu lori lebih muatan. Jadi, saya nak ke belakang sikit untuk bertanya, bagaimanakah sesuatu operasi itu ataupun sesebuah operasi itu dijalankan sebenarnya? Okey, sebelum kita laksanakan sesuatu operasi di lapangan, terutamanya kepada lori-lori lebih muatan, kita akan laksanakan pemantauan terlebih dahulu. Pemantauan dan kita ambil risikan. Kita hantar tim untuk risikan di mana lokasi-lokasi, terutamanya apabila ada aduan lah berkaitan dengan daripada awam, kita akan buat risikan dan kita akan adakan pemantauan terlebih dahulu. Dan selepas itu pun kita panggil anggota kita untuk kita buat rokol. So dalam rokol tu kita akan cerita detail berkaitan dengan cara pelaksanaan operasi yang kita akan laksanakan selepas pada itu. Tadi Pak ada mengatakan bahawa Tuan selalunya bertindak selepas menerima aduan ataupun risikan yang telah dijalankan tu. Dan secara kebiasaannya, apakah jenis risikan yang dilakukan? Adakah dari pihak JPJ sendiri ataupun daripada aduan orang ramai ataupun ia adalah satu kombinasi? Ia ada dua jenis risikan yang kita buat. Berdasarkan dari aduan orang awam dan yang berdasarkan kita punya pelan tindakan penguasaan kita sendiri. So kita ada bangunkan pelan tindakan penguasaan untuk bahagian penguasa di seluruh Malaysia lah. Dan kita akan tengok mana kesesuaian dia, sama ada berdasarkan aduan orang awam tu lebih prioriti untuk kita laksanakan penguasaan tu ataupun daripada pelan tindakan penguasaan kita tu sendiri. Dan pelan tindakan penguasaan ni biasanya kita adakan, kita bangunkan tahun ni untuk tahun hadapan. Maksudnya kita rancang benda yang ke depan. Right. So untuk isu lebih muatan ni memang ada dalam salah satu pelan tindakan penguasaan kita dan kita akan laksanakan setiap hari sebenarnya. Dan bila kita cerita balik pada isu yang kita nak kupas hari ini, yang kita nak berbincang hari ini, iaitu tentang isu lori lebih muatan ni, mungkin ramai di antara penonton kita yang sebenarnya tidak begitu faham apakah efeknya ataupun apakah kesan sebenarnya dari segi keselamatan tentang lori yang membawa lebih muatan ni. Mungkin boleh Tuan jelaskan sedikit secara terbuka ataupun terinci, kenapa berbahayanya untuk sesebuah lori itu membawa lebih muatan? Okay, secara umumnya kalau lori ni apabila kita kesan dia bawa lebih muatan, satunya efek kepada struktur kenderaan itu sendiri. Apabila dia berada di atas jalan raya, dia bawa lebih muatan, tayar itu akan jadi cepat panas dan serpihan tayar itu akan efek kepada pengguna kenderaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, kalau lori berat ni dia akan efek kepada jalan raya itu sendiri, struktur jalan raya itu sendiri, dan pengguna jalan raya yang lain akan tak selesa bila kesan daripada penggunaan oleh lori yang bawa lebih muatan.
yang ketiga kalau kita tengok dari segi keselamatan pengguna jalan raya yang lain lah. Apabila lebih lebihan daripada muatan yang diorang bawa tu boleh efek jatuh, contohnya pasir ke jatuh atas jalan raya, dan ada kenderaan kecil yang lain, contohnya motosikal berada di sebelah lori tu, apabila jatuh akan efek kepada pemandu dan pengguna kenderaan yang lain lah. Dan itu salah satu statistik yang menyebabkan kematian di atas jalan raya lah kalau kita tengok sekarang ni di Malaysia ni. Dan juga macam tu ada katakan tadi, memang ia akan mempengaruhi struktur jalan raya itu sendiri, di mana ialah kalau kenderaan itu atau lori demikian memang membawa lebih muatan, ia dapat merosakkan struktur jalan itu dan juga membahayakan adanya lubang-lubang dan sebagainya. Dan memang sangat-sangat bahaya untuk pengguna jalan raya yang lain. Banyak lagi sebenarnya kita nak kupas ni tuan, tapi kita haruslah berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Serbu.